Semua tiap-tiap cara dia sudah pun tanda masa dia tertentu. Maknanya dia mula, adanya mula, adanya akhir. Wa ajalum musamman indah. Masa yang ditentukan bila nak hancur, nak punuh tu adanya di sisi Allah. Tuhan tak tahu kepada siapa-siapa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Ayat 91 sampai 92 surah Al-Furqan. Alhamdulillah kita mula masuk pitu ayat-ayat yang Allah Taala firman hubungnya dengan ibadur rahman, iaitunya hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang bersifat baik dan mereka akan menduduki syurga. Allah Ta'ala mula ayat 91 ni dengan perkataan tabarak. Tabarak ni saya dah tengok dalam Al-Quran adanya ne tepat. Ne kali yang Allah Ta'ala sebut. Yang pertama di dalam surah Ar-Ra'd ayat 54. Dalam surah Al-Furqan ni 3 kali Allah Ta'ala sebut, iaitunya ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Nah, ayat 1, ayat 10, lepas tu ayat 91 ni, ayat yang sedang kita duk baca ni. Lepas tu dalam surah Ar-Rahman, ayat akhir sekali, iaitu nya tabarakasmu rabbikal dzil jalali wal ikram. Lepas tu ayat yang pertama suratul mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Allah Taala firman maha barakah. Tak ada dalam hal-hal lain yang Allah Ta'ala sebut kecuali pasal nak sebut benda tu adalah benda penting dan tinggi, terutamanya Qur'an tu sendiri yang menjadi kalamullah dan perbuatan Allah Ta'ala yang mencipta ga tu, cipta ga ni, buat tu, buat ni. Maka Allah pun royak tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja, maha berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit tempat-tempat peredaran bitar. Jadi semua tiap-tiap perkara ni adanya kocor dia, ada ray dia yang duk musing duk jalan, sama ada musing koho ataupun musing lirah ataupun besar kecil, semuanya wa kullun fi falakin yasbahun. Tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala buat ni dia gerak belaka duduk di dalam falak. Falak artinya ray. Ray-ray ni, supaya kita sebut ray kereta api tu lah, ia asalnya daripada bahasa orang putih, ia panggil rail. Artinya rang, tepat jalan, tepat musing dan sebagainya. Itulah yang Allah Ta'ala firman di sini, bite-bite yang adanya alik atas tu, Allah Ta'ala jadikannya dan menjadikan padanya, iaitu di antara bumi dengan langit ni, matahari serta bulan yang menerangi. Ini kalau kita tengok seayat ni, orang hok cerdik bijak tahu ha awakan kejadian alam hok duduk di atas. Masya-Allah, dia boleh hurai atibai so. Boleh kita dapat ilmu banyak. Tapi Allah Taala royak pandak-pandak.
Dia nak layak katanya kekuasaan dia yang buat sia malam, langit, bintang, matahari, bumi, bukit, semua tiap-tiap cara adalah mengikut kehendak dan kekuasaannya. Alhamdulillah, kita pun pakat yam rab katanya ini adalah ikasik hak Allah Taala asal. Walaupun dalam agama lain nah ada ya duk hurai katanya prak siwak, prak wisnu buat gotu, buat gani, buat gotu, buat gani. Ada dalam agama lain pun belana yang dia royak. Dalam agama Hindu, Pram, agama Put sekali pun ada. Nah kalau dia kita belajar, kita pergi baca, tengok dia ada penentuan bagi tuhan tu, tuhan ni, cara gotu, cara gani. Tapi dalam Islam kita, alhamdulillah, kita yakin bahawa semua cipta air yang ada ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah menciptanya dan satu hari nanti dia akan hancur. Sebab Allah Taala royak apa ni? Ajalan musamma thumma qada ajalan wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Ada di dalam awal suratul An'am yang Allah Taala royak katanya semua tiap-tiap perkara dia sudah pun tanda masa dia tertentu. Maknanya dia mula, adanya mula, adanya akhir. Wa ajalum musamman indah, masa yang ditentukan bila nak hancur, nak punuh tu adanya di sisi Allah. Tuhan tak tahu kepada siapa-siapa. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-22. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk siapa tu? Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Untuk sesiapa yang mahu beringat memikirkan kebesarannya. Sebab tu orang nak dapat hidayah ataupun nak dapat petunjuk jalan yang sebenar, kadang-kadang tengok langit, bintang, matahari, siang malam, berarti tengok masya-Allah orang yang Allah buka hati dia serta dengan fikiran dia pun tajam. Dia tak serupa dengan orang yang fikiran tak tajam, tengok laut, tengok sungai, bumi, langit, bukit semua tak ada. Jadi sedap tengok. Oh, sedap tengok. Oh, sedap oi. Ha, sedap tengok tu. Ha tu sebab apa? Sebab fikiran dia Allah Taala wis sekadar tu. Gi tengok gapo-gapo, sekadar katanya nak seronok, nak royak kat orang katanya aku gi dah tempat tu. Tapi boleh gapo atik? Tak tahu. Boleh sedap gi tengok. Ha ni. Tapi orang yang Allah Taala beri akal fikiran dia tajam, walaupun dia tengok sesekara tu boleh pengajaran banyak. Orang yang pasang silapin pula, masya Allah, boleh juga pasang dia. Dia kita tengok ke tu, tengok ke ni, dia pukul gambar, dia lukis dan sebagainya, dia atibai sesa. Kadang-kadang yud ya panje dan kayu selah ya. Dia hurai sampai tiga lah muka. Kita baca, 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 baca. Dia atibai dan kayu selah tu, masya Allah. Sebab apa? Sebab kuampin silapin dia tu tinggi. Nak ayat katanya benda sikit peh, tapi dia hurai panjang. Nak jadi orang tu leksing dengan tulis se dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Atau mahu bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Allah Ta'ala beri kepada kita banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu bila satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, nescaya kamu tak boleh nak hitung. Sebab tu tu hewi kepada kita ni, kita kena syukur banyak. Kita hilang nikmat tu barulah kita tahu katanya ada harga. Ulama-ulama dia sebut mudah-mudah dia katanya, cuba kita pergi duduk di tengah panah. Duduk di tengah panah barulah kita terasa katanya teduh tu adalah satu nikmat besar. Bila kita tak boleh makan, tak boleh bangun, tak boleh tidur, tak boleh buat gitu, tak boleh buat gini, barulah kenang ataupun barulah ingat katanya nikmat sihat tu penting. Itulah yang Nabi sebut, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia pelat luput, tak tahu katanya nikmat tu besar dua ni, iaitu apa? As-sihhatu, kesihatan. Dan yang kedua, al-faragh,
iaitu masa luwe, masa lapang. Orang dah tak biasa sakit, tak biasa susah, dia tak tahu katanya nikmat sihat ni adalah penting. Boleh pergi situ, pergi sini, waktu tu, waktu ni, Masya Allah. Bawa sakit, pak, kena mengakuk. Nak kecing, nak berok pun payah. Supaya juga dengan masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, masa sehari-sehari, 24 je berlaku. Tiap-tiap orang boleh 24 je. Tapi, ramai di kalangan manusia merugikan masa. Perhabis masa dia, tak tahu katanya, habis kot gapo, bakar betul-betul. Perhabis masa, tak tahu katanya, buat gapo boleh pedah. Buat lop kunhan, sehari-sehari, ada belakang. Kalau dia pergi buat benda-benda, tak ada pedah. Apatah lagi buat benda dosa. Ha, tu. Di sipsi cumung kita tu, kita kena soy. Jadi apa? Jadi supongan kek kita bagi. Kalau ni tidur, kalau ni semaya, kalau ni makan, kalau ni jadah, kalau tu pergi situ, pergi sini. Supongan kek kita belah saksuan dia tu. Apatah lagi orang duduk penuh masa hidup dia dengan maksiat. Dengan mikir benda-benda tak molek. Hari-hari duduk mikir, habis masa, masa duduk habis semua tu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk pasang masa, tapi orang tu guna tak pandai. Siapa kau? Bunuh diri dia dan bertambahnya dosa. Kalau tambah dosa sekadar-sekadar katanya di untuk diri dia seorang, boleh jadi padai untuk diri dia. Tapi setengah-setengah orang buat, contoh yang tak molek pula. Siapa kau orang lain duduk turut benda tak molek yang dia buat. Ini dah ni. Nabi ayat katanya, dosa naik atas kepala dia dan dosa orang-orang lain duk buat dengan sebab turut contoh dia ni. Tak kurang walaupun sikit. Walaupun orang ni dia mati dah, tapi orang duk buat atas dunia dengan sebab contoh dia buat mula-mula, maka duk sapa dosa semua walaupun dia duk dalam kubur. Masya Allah. Inilah sebab tu kita kena mikir molek. Ambil daripada ayat yang Allah Ta'ala ayat di sini, iaitunya liyadzakara, untuk orang itu ambil pengajaran. Yang keduanya syukura, arada syukura, bagi orang yang syukur nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu syukur ni adalah sangat besar. Syukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, Allah, kita kena berasa terima kasih banyak kepada Allah. Walaupun Tuhan dia tak ada duk nak ali kita terima kasih ke dia. Tak ada duk naik ali tamnan Allah Taala katanya bahawa kita syukur, kita sujud banyak, kita tasbih banyak, kita baca Quran banyak, Tuhan pun naik pangkat dia dak ali. Tapi balik kita ni kena syukur banyak, terima kasih. Tuhan puji, nah Allah Taala puji seorang nabi, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak terima kasih. Ya. Apa boleh Allah Ta'ala royak macam tu? Ini awal suratul Isra' yang Allah Ta'ala firman. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh umur berapa tahun? 950 tahun. Dakwah tak ada berhenti-berhenti. Tak ada berhenti-berhenti. Lailan wa nahara. Siang malam. Dakwah. Wayak. Masya Allah. Ibadat tak putus-putus dia buat. Zikir kepada Allah Ta'ala tak putus-putus. Itu Nabi Nuh. Apatah lagi perkataan Nabi Muhammad SAW yang isteri Nabi sendiri tanya. Nabi, apa Nabi duk bangun lagi semaya malam-malam? Siapa kau bekok kaki? Bukan arti Nabi bekok kaki nak hari ni, tapi bang cuang Nabi masih lagi duk bangun walaupun tak rok sekalipun. Siapa kau nampak kesel Nabi bangun waktu malam ni, kaki dia pasang semak-semak ataupun bekok-bekok. Nabi jawab satu jumlah. Kalau kita pehepak tu, leksing perkataan Nabi, afala akunu abdan syakura? Tak kau salah. Kalaulah aku ni nak jadi hamba yang sangat terima kasih kepada Allah. Ha ni tengok. Walaupun isteri Nabi royak dah. Nabi tak ada dosa. Hak lepas dah, hak lagi akan datang. Tuhan tak ada kira dosa dengan Nabi. Tapi apa Nabi rajin lagi duk bangun, duk menangis,
Semaya lama di waktu malam. Nabi jawab hatu dah. Afala akunu abdan syakura? Tidakkah salah kalau sekiranya aku ni nak beribadat kepada Allah untuk menunjukkan aku syukur kepadanya. Sebab tu kita alhamdulillah Allah Taala beri kesihatan, kebaikan, boleh makan, boleh minum, boleh tu, boleh ni. Allah kena syukur banyak. Patu kena ingat semua nikmat yang Allah Taala buat beri kepada kita. Alam-alam hak Tuhan buat, kita nampak, kita tak nampak. Kita kena mengaku katanya, ni adalah kejadian yang Allah Ta'ala bagi kepada semua makhluk. Dia bukan wui kepada manusia saja dah. Wui kepada menate, pokok kayu, wui kepada semua, tiap-tiap kara. Kita tak tahu katanya, gapo hikmat yang Allah Ta'ala jadi, bitai matahari, gotu dan gani. Nak wui tiasat, ya rakyat kata kan, bitai-bitai yang ada ni, nak bitai bulan yang ada di kita banding katanya supaya kita duduk tengah. Banding saja ya tu. Supaya kita duduk tengah bitai bulan matahari duduk keliling kita. Dia adanya apa? Palang reng dengdut dan sebagainya untuk nak jadi pokok kayu hidup, manusia hidup stabil di atas muka bumi. Maknanya kita hidup dengan secara mudah. Adanya udara, adanya rain tu rain ni daripada matahari. Orang putih dia panggil gravity. Gravity ni artinya rain untuk nak jadi dunia ni boleh stabil. Musim dia tu 24 jam sejak daripada awal kejadian Allah Ta'ala buat dunia sampai ke hampir-hampir kiamat. Dunia duk musim mai kayut mai ta wi na ti dia. Mai kai plat mai ta wi na ti dia dia musim 24 jam masya-Allah. Tapi apabila nak sampai sikit lagi dekat-dekat dengan kiamat, dunia hodok musim-musim-musim dia berhenti, patu dia musim kelik. Itulah yang Nabi rakyat katanya matahari akan naik di sebelah jatuh. Jatuh di sebelah naik. Sebab apa? Dia musim moon plat. Daripada hoyo duduk musim terik dia daripada awal kejadian, maka dia berhenti dia musim undur semula. Ha tu tanda-tanda kiamat dan semua khocon hodo ado ni dia akan punuh belaka. Che kita gambar katanya semua tiap-tiap kara apabila tua, banyak umur ataupun lama dia mula kocok lalu. Manusia pula gitu, dia tua-tua, pak dia mula gonjes skeru tu, skeru ni, tak rok tu, tak rok ni. Kereta-kereta pula gitu. Nah. Saya ingat ni. Satu kali gi bakok ada orang tua sorang. Dia pasal nakal-nakal, dia kata kan, "Rod kau kau, mie kau ke." Dia nak royak katanya kereta dia buruk, bini dia pun tua. Padahal dia pun tua juga. Dia nak we bini dia bunyi, "Rod kau kau, mie kau ke." Yalah, tanda katanya. Hidup manusia dan semua alam, lagu itulah berlaku yang Allah Ta'ala buat. Maka sekadar ni lah, baca banyak-banyak ayat saat ni. Lepas tu, terjemuh sekadar dua ayat. InsyaAllah kita akan dapat hidayah daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.